Oke guys, kembali lagi di Tora TV. Ya, kali ini kita ada di toko padi Kapas Koi ya, di Pasar Ikan Nias Parung. Jadi ini saya ada di belakangnya. Ini pintu yang di belakang ya. Kalau pintu depan kan ada di depan sana. Nah, ini sekarang saya ada di belakangnya. Nah, jadi ini di sini di tempat toko padi Kapas Koi ini ada ikan mas koki dari Tulung Agung, khusus dari Tulung Agung. Nah, koinya juga ada dari Blitar. Jadi kita lihat aja ya, ikan mas kokinya ini apa seperti apa sih di toko padi Kapas Koi ini. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini lo bisa lihat nih dari depan ini nih, ikan mas kokinya cantik-cantik ya, formnya enak-enak ya, tuh bisa lihat ya ikan mas kokinya tuh ya, cakep banget. Wah, ini ada yang gede-gedenya nih ya, jadi apa yang besar-besarnya juga ada. Jadi emang ini dari Tulung Agung ya, ikan mas koki Tulung Agungnya. Siapa kelihatan nih, bagus-bagus banget nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja sama yang punya, Mas Fadli ya. Halo Bang, apa kabar ya, Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Waduh, kayaknya apa perkembangan ikan nias makin makin maju terus ya kayaknya ya. Iya. Bang, ini aku lihat tempat Abang nih khusus ikan mas koki ya Bang ya? Iya. Dan juga ada koi juga ada ya? Iya. Oh, koi. Dan ini aku dengar dari Tulung Agung ya, betul ya? Betul, dari Tulung Agung. Oh, tuh guys ya, jadi bener banget ini dari Tulung Agung. Emang sih bagus-bagus banget ini nih. Wah, ini yang jumbo-jumbonya ya Bang ya? Iya. Oh, jumbo-jumbonya. Waduh. Nah, kalau di tempat Abang nih, ada jenis apa aja nih Bang? Untuk ikan mas kokinya Bang? Rancu. Ryukin. Black Oranda. Black Oranda juga ya? Sakura ya? Iya. Oke, nah. Iya, ada red cup juga ya. Iya. Nah, ini beli partaian persatuan juga bisa ya Bang sini ya? Oke. Berarti kalau gitu, kalau soal harga Bang, bagaimana Bang? Mulai dari berapa Bang? 200, ada 200, yang, 150 gitu. Sampai 150 ya. Oke. Ada yang 10.000, ada yang 20.000. 20.000 ya. Ada yang 50.000. Oke. Jadi nanti kalau untuk di partai ya, nanti apa datang aja ke sini ya Bang ya. Aja langsung. Bisa langsung nego-nego lah ya. Iya. Harga tuh bisa nego. Betul. Cantik banget ini Bang. Iya. Waduh. Kalau dari Tulung Agung tuh bagus-bagus ya. Oke. Saya coba lihat ke depan dulu ya Bang sebentar ya, coba ya. Panda. Nah, ini ada panda. Tuh, ya, guys, ada panda nih. Lo bisa lihat. Panda tricolor ya Bang ya. Guys. Jumbo-jumbo semua nih. Cantik-cantik banget nih warnanya nih. Lo bisa lihat tuh ya. Wow. Wih. Tuh, ya guys. Jadi teman-teman, jadi kalau mau ke sini di tempat apa tadi Bang, toko padi Kapas Koi ya. Nah, jadi kan tadi saya di belakang. Nah, ini apa depannya di sini ya. Jadi kalau mau masuk dari depan sana, parkiran depan sana do pintu ya. Pintu yang ada si Bang keribonya, jadi langsung aja ke sini ke depan. Jadi lihat dari jauh sini ada akuarium ini, jadi langsung aja ke sini. Oke. Tuh. Kalau yang panda harganya berapaan Bang? Sama 200. Panda 200-an ya, ukuran segini ya? Iya, ukuran besar ya, jumbo ya. Wah, ini kalau gue punya akuarium nih, boleh nih. Cakep banget. Kalau koi? Koinya? Oh, ini ya, koinya ya. Oh, itu mereka dalam ya. Oke, dalam. Aduh, luar biasa banget lah. Aku kesini aja. Oke, nah. Bang, kalau untuk dikirim-kirim apa bisa ya Bang ya? Bisa. Oh bisa ya? Dikirim-kirim bisa ya? Bisa. Wah, ini aku belum lihat ini, sorry. Nah, itu guys ya. Tuh, lihat ya. Ini dari Tulung Agung nih. Emang sih beda. Abaro style. Oh, Abaro style ya? Iya. Ya. Nah, ini kalau ikan mas koki dari Tulung Agung, gimana ya lihat bedanya? Dari formnya kali ya Bang ya? Iya. Dari formnya emang agak sedikit. Sedikit apa nggak sedikit sih, tapi banyak. Ya. Formnya tuh cantik banget yeah. Gitu loh ya. Beda ya tuh. Jadi kayak form buat di kontes kali ya Bang ya. Iya. Nah, tuh dari Tulung Agung. Nah, jadi kalau si teman-teman mau belikan mas koki yang untuk formnya bagus banget, yang berkualitas, nah ini cari di sini nih di tempatnya Bang Fadli ya. Tuh, lo bisa lihat tuh. Waduh, cantik banget. Apa rancunya cakep ya? Iya, rancu. Cakep
satu ya. Kalau ini harganya berapa nih bang? Hah? Ini harganya berapa nih? 200 ya? Ini apa sih? Apa Ryukin kan? Ryukin. Tapi kalau ke Mas Koki bang, yang paling laku apa bang? Hampir rata sih semuanya. Hampir rata semuanya bang ya. Tuh, hampir rata bagus. Ini cakep nih. Waduh. Tapi tiap hari apa stok ini ya bang? Ada. Ada terus ya? Nah, ada terus ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli partaian, langsung aja datang ke sini ya. Langsung aja datang ke sini. Langsung ke Mas Fadli ini. Apa lihat nih? Kalau untuk di kontes tuh dia bulat. Dan dia harus bulat ya. Dia harus bulat. Nah, jadi ini loh kalau bisa lihat yang paham ikan koki ini. Emang ini kayaknya buat kontes-kontes tapi dijual di sini. Mantep kan di sini? Tuh luar biasa nih di sini. Jadi nanti pas taruh di akuarium tuh foamnya dilihat enak banget. Enak. Iya. Bang, coba yang besarnya dulu ya, Bang ya. Nah, kita bisa lihat dulu ya. Bisa foamnya tuh. Mutiaranya. Apa banget ini kalau sebesar ini berapa, Bang? Kalau yang di sini? Sama 200. Sama 200? Iya. Waduh. Tuh guys ya, 200 nih. Tuh cantik banget lagi. Ini banget ya. Ini apa lincah ya. Tuh. Bang, kalau buat dikirim-kirim bang bagaimana bang? Apakah bisa nggak buat dikirim-kirim? Bisa dikirim. Bisa ya? Oke. Tapi nanti saya kasih nomornya di deskripsi, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Iya. Takut ada yang pesen kan? Maksudnya. Tuh guys teman-teman ya, jadi di tempat Bang Fadli ini bisa nih bisa pesan-pesan ikan mas kokinya tuh, apa lo bisa lihat sendiri ya, datang ke pasar ikan Nias Parung lo langsung milih di sini, aduh luar biasa banget deh tuh, berkualitas sama murah-murah tuh, apa ikannya sehat-sehatnya, apa lincah semuanya nih tuh ya, tuh lo bisa lihat tuh dari depan itu ya. Bang, kalau sejauh ini bagaimana bang, apa perkembangan ikan mas koki bang? Koki sih stabil itu. Masih ini apa masih ini apa stabil ya? Stabil. Oke, berarti artinya peminatnya tuh masih banyak untuk mas koki ya? Ada koki balik. Oke bang, kalau untuk tips di pemeliharaan ikan mas koki bang, yang simple ya, seperti apa bang? Ya penting dia sering dikuras, sering dikuras air setengah, itu aja, lihat kapas, gitu. Sama kasih makannya jangan terlalu banyak. Makannya jangan terlalu banyak. Yeah. Oh ya, kalau untuk pakannya yang bagus apa bang? Untuk kalau di agaru, segi di akuarium apa kayak gitu? Pakai agaru. Oh agaru juga ada. Takari. Takari ya. Yeah. Oh, nah itu guys ya tips dari abang nih, dari Bang Fadli. Oke bang, yang terakhir untuk harapan Bang Fadli nih untuk di perikanan ikan hias kita apa seperti apa nih bang? Ya moga-moganya semua lancar lah, lancar ya semuanya, lebih maju lagi apa di perikanan ikan hias kita ya, apalagi apa khususnya di Parung ya, biar tambah lagi konsumennya datang ke sini ya, begitu ya. Oke bang, siap bang. Oke bang, apa terima kasih banyak bang udah bisa update ikan mas kokinya ini, aku luar biasa banget nih, jadi apa tuh ikan mas koki Tulung Agung banget nih. Ini abang ini yang di depan ini pasti udah pada kenal ini. Ini apa di YouTube nih? Iya. Banyak banget ini. Iya bang. Saya sedang mencari kupu-kupu dengan jaring ini. Ini abang ini banyak banget yang apa di YouTube ini. Ini dengan siapa ya? Ayo lo, lupakan lo. Ayo lo, apa Tora TV? Tora TV tanpa Sudiro. Ini paling kocak nih guys, apa teman-teman apa kalau kesini, jadi lapak abang ini pas di depan nih, apa di sebelah sini ya guys, teman-teman ya, apa di sebelah Tora sini. Tora tanpa Bika. Ikan mas koki juga nih. Ada yang mau lewat? Lewat. Oke Bang Fadli, oke apa, aku apa, terima kasih banyak ya. Abang apa terima kasih banyak ya, Bang. Thank you.